Oke. Dah favorit. Oke, kita baru keluar dari rumah. Perumahan Bumi Asri, Jalan Indah. Kita menuju ke Sumedang. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua sehat-sehat ya. Tetap jaga kesehatan teman-teman, supaya kita bisa jalan-jalan menikmati keindahan alam Indonesia yang indah. Ketemu lagi dengan Joe Sopakua Journey di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan bunyikan lonceng ya. Sehingga apabila video terbaru, kalian tahu semua. Selamat menyaksikan video ini. Oke, teman-teman. Aduh, lepas itunya. Ini harus enter dulu. Sebentar lagi kita belok ke kanan arah jalan Padasuka. Di sebelah kiri, di depan, itu ada objek wisata Saung Ujo. Objek wisata Saung Ujo, nah ini sebelah kiri ini. Sudah mulai ramai teman-teman. Karena sejak Corona, itu cukup sepi, tapi sekitar setahun ini ya, kurang lebih. Sudah mulai ramai ya, semoga semuanya pulih, tidak ada lagi varian-varian baru dari Corona, dan pariwisata Bandung bisa bangkit kembali ya. Lapangan pekerjaan bagi teman-teman kita yang kena PHK atau pengurangan jam kerja, mereka kembali normal lagi, Bandung pulih lagi ya. Kita doakan teman-teman ya.
Jadi depan kita belok kiri, jalan Suci menuju ke jalan Ahana Sution. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Ini masih di Jalan Raya Cinunuk ya. Ini masih di Jalan Raya Cinunuk. Sebentar lagi kita memasuki daerah perbatasan Kabupaten Bandung dan Sumedang ya, memasuki Gapura Sumedang dari arah Bandung. Nah ini, kalau ke kiri sekejengkol, kalau terus itu bisa tuh ke Sumedang, Garut, Tasik. Kalau kita lurus, cuma nanti ke depannya Sumedang berbelok ke kiri, Sumedang terus dan Garut Tasik berbelok ke kanan. Kita terus masuk ke arah Jatinangor, nanti sebelah kiri itu ada namanya Kiara Payung. Kiara Payung itu hari Minggu biasa dipakai orang bersepeda. Baik Sabtu, hari Sabtu maupun hari Minggu, banyak sekali orang yang mengambil waktu untuk berolahraga. Dulu Kiara Payung dipakai untuk acara pramuka ya, tapi sekarang kebanyakan dipakai orang untuk berolahraga. Nah, kalau kita ke arah Payung, ada tempat makan yang enak. Ya, Kak Sunda ya, enak banget namanya CEM. Nah, itu enak banget tuh. Kalau teman-teman di Bandung atau yang
jalan-jalan ke Bandung atau bawa sepeda sekalian jalan-jalan, cobalah kita ke Kiara Payung. Itu sangat menyenangkan karena daerahnya cukup sejuk. Cukup sejuk, akses jalannya bagus karena sebagian udah akses jalan tol ya. Tapi kita nanti nggak boleh masuk jalan tol tentunya. Kita berbelok ke kanan ke CM. Nah, itu di depan tuh sudah ada pintu masuk Kabupaten Sumedang. Oh, itu dia, Wilujeng Sumping. Tuh, teman-teman, lihat tuh, Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping di Sumedang, Paseur, budaya Sunda. Ada objek baru namanya Jans Park, masih arah terus ya. Nah, ini kita lewat di bawah jembatan layang Cisumdawu arah ke Sumedang. Di depan itu ada Unpad, ada ITB, Unpad ya, kampus ITB maupun Unpad. Ini depan ini IPDN teman-teman. Nah, sebelah kiri nih. Ini IPDN. Tuh. Kampus IPDN Jatinangor. Nah, itu tokonya tuh teman-teman. Keren ya? Keren banget. Nah, itu Institut Teknologi Bandung sebelah kiri. Nah, kalau akses jalan tol nanti lewat ke kiri itu arah ke Kiara Payung. Akses jalan tol yang di dekat Unpad. Nah, di atasnya juga ada lapangan golf, teman-teman. Jadi kalau mau main golf, sini juga bagus. Tempatnya bagus banget. Nah, ini akses jalan tolnya nih. Kampus Unpad teman-teman. Kampus Unpad. Luas banget tempatnya. Kita berbelok ke kanan. Nah, nanti di depan berbelok ke kiri. Kalau yang Bandung sebelah sana ya ke kanan. Kalau kita belok ke kiri mau ke arah Sumedang. Ya teman-teman, saya
ingin mengingatkan teman-teman kalau melewati daerah Cikuda, Sumedang, Jatinangor ke atas sedikit, arah Sumedang, itu banyak sekali belokan-belokan yang cukup, kalau dibilang ekstrim tidak ya, tetapi kemiringannya itu cukup tajam, kemiringannya tajam itu buat ukuran truk ya. Nah, kayak saya lewat barusan tuh. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kalau dalam situasi seperti ini, kemiringan seperti ini, di depan teman-teman itu ada truk, ya. Itu teman-teman agar jaga jarak. Karena banyak sekali terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh beban truk yang begitu berat. Sudah truknya udah besar, ditambah dengan bawaan barang yang cukup berat, tidak mampu menahan kemiringan kendaraan melewati jalan yang cukup miring. Akhirnya tidak stabil. Nah, kebanyakan pengendara-pengendara motor itu nggak sabaran. Mereka ingin melewati truk yang melambat di depan. Padahal truk itu sudah seperti memberi kode agar berhati-hati. Nah, teman-teman pemotor, mereka ngambil jalan yang paling rendah, artinya di sisi kiri. Ketika berbelok ke kiri, jalan rendah di kiri, dia ngambil sebelah kiri, sebelah truk, sebelah kiri truk. Akibatnya, ketika beban itu tidak kuat tertahan, menimpa. Truk itu terguling, menimpa kepada pemotor-pemotor itu. Sudah banyak sekali korban nyawa teman-teman di sini karena ketidaksabaran dari pemotor-pemotor itu sendiri. Nah, jadi saya ingatkan kembali, tetap jaga jarak. Kalau mau ngebut, lihat jalan aman. Jangan ambil di sebelah kiri jalan, tetapi yang jalannya menurun, sisi kiri yang menurun, tetapi ambil yang sebelah kanannya karena lebih aman. Tetapi tetap memperhatikan kendaraan dari depan. Nah, di sini enak memang buat jalan ngebut, karena jalannya satu udah cukup mulus. Kemudian meliuk-liuknya buat pemotor itu asik ya, tapi dia lupa. Banyak yang lupa keselamatannya. Sehingga dengan tragis, baik yang cacat maupun luka itu, ataupun meninggal, banyak sekali. Kebanyakan yang meninggal karena tertimpa badan truk. Hati-hati ya teman-teman. Kita boleh jalan pakai motor, tapi tetap kita mengukur keamanan dan keselamatan kita. Ini masih berbelok terus nih. Kemiringannya cukup tajam, cukup miring. Banyak sekali kejadian. Ya, walaupun sekarang sudah ada jalan tol, sebagian memang mungkin melewati jalan tol. Tetapi ada juga, atau sebagian juga masih tetap melewati jalan yang lama. Sebelah kanan ini adalah Pasar Tanjung Sari, teman-teman. Nah, di depan tuh ada BRI Unit Jatisari. Pom bensin sebelah kanan. Ya, kalau teman-teman kehabisan bensin setelah Pasar Tanjung Sari itu ada. Nah, ini BRI Unit Jatisari. Di BRI Unit Jatisari itu ada teman saya yang kerja di situ. Namanya Pak Dada. Pak Dada ini orangnya kocak, lucu tapi supel. Jadi kalau nggak ada beliau, kalau kita kumpul-kumpul, nggak rame. Orangnya rame banget. Wah, jadi kangen sama Pak Dada saya. Tetap semangat Pak Dada. Sukses terus bro. Manyala. Oke, sebentar lagi kita berbelok ke kiri arah ke Masjid Agung Tanjung Sari.
kayak gitu teman-teman truknya tuh. Ini yang saya maksud. Ketika tidak bisa menahan beban, kemiringan ke kiri mereka akan jatuh ke kiri. Ataupun kadang-kadang juga remnya blong. Mereka nggak kuat menahan beban, sehingga remnya blong. Teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di lampu merah yang merupakan perbatasan atau exit tol dari tol Cisumdawu. Ya, itu namanya exit tol pemulihan. Itu tempatnya di atau di depan sekitar berapa ratus meter lagi ke depan ada exit tol. Jadi kalau teman-teman bawa mobil langsung masuk dari sini juga bisa ke arah Cimalaka. Karena sementara baru yang jadi itu jalan sampai keluar ke exit Cimalaka ya, Sumedang. Nih jalan tol ke kiri. Via tol bisa lewat kiri, sedangkan motor lurus. Tuh, batas kecepatan 80 km per jam. Pastikan saldo Anda mencukupi kalau lewat tol. Jadi harap diperhatikan teman-teman, gunakan sabuk keselamatan saat berkendara. Ini jalan tol ini baru diresmikan tepat tanggal 15 Desember. Jadi masih baru. Dan tempatnya bagus teman-teman. Itu merupakan twin channel atau dua terowongan yang terbaik di Indonesia. Kalau teman-teman bisa lihat YouTube saya tentang twin channel Sumedang atau Cisumdawu, itu ada di link atau di apa YouTube short ya, YouTube short saya bikin itu tepat sehari setelah diresmikan jalan tol. Itu indah banget. Exit tol yang terbaik menurut saya. Twin channelnya exit tol terbaik. Keren banget. Kalau langsung terus ke Sumedang. Teman-teman, saya lagi jalan-jalan dari Bandung ke Sumedang. Ya kan, teman-teman tahu kan Ubi Celembu. Nah, Ubi Celembu itu terkenal di Sumedang dan biasanya dijual di wilayah Cadas Pangeran ya, Pak ya? Iya. Cadas Pangeran. Ini tempatnya di sini nih, tuh sepanjang jalan ini tuh, tuh Ubi Celembu semua. Ubi Celembu semua. Nah, kebetulan saya ketemu dengan Teteh nih, saya lagi beli minuman nih. Nah. Saya lagi beli minuman, beli mineral. Haus banget. Nah, saya ingat jalan tol kan udah dibuka tuh. Nah, sekarang saya pengen ngobrol gimana. Sarang Akang sah, Kang? Asep. Asep. Oke. Saya Ucu. Ucu. Bagaimana Pak Asep mengenai keadaan sekarang jualan di sekitar sampai melompong, khususnya Ubi Celembu gimana? Ya kalau jualan sih ya menurun.
turunnya drastis. Drastis ya? Iya. Bahkan kalau hari biasa itu lebih dari 50%. Ya coba dari ini aja coba lihat. Biasanya penuh. Sampai sana penuh. Oh, biasanya di sini suka penuh ada, juga? Ada. Ini kosong ya? Iya. Oh, teman-teman. Biasanya di sini penuh ya. Ini kosong. Ini ada, tapi ini juga kosong. Kosong. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kan kehilangannya hampir 50%. Aduh, lebih 70%. Hampir 70%. Hampir 70%, Pak. Oh, pokoknya kalau biasa misalkan tempat di dalam ya. Di dalam pakai openan biasa 4. Oke. Okay. Sama sana. Sekarang dua juga paling sampai tengah hari udah dimatiin. Ya. Oh. Jadi pakai open itu ya? Iya, pakai open itu biasa itu nyala, sekarang enggak nyala. Uh-huh. Sampai berdebu, Pak. Sampai berdebu tuh, sampai enggak nyala. Oh, tuh lihat. Enggak nyala. Teman-teman, ini biasanya open-nya pembakaran terus sampai sudah lama enggak pernah dibakar lagi paling ini sekitar 60% ya? Itu turun 70%. 70% malah. 70%. Lebih malah. Teman-teman pernah rasa ubi cilembu nggak? Waduh, enak banget. Saya pernah rasa ketagihan, makanya saya lihat nih cukup prihatin ya. Saya lihat dengan keadaan segini, ya mudah-mudahan akan kira-kira udah berapa tahun jualan? Saya udah hampir 20 tahun. 20 tahun? Iya, hampir 20 tahun. Ini milik sendiri, Pak? Atau sewa? Ini sewa. Oh, sewa. Sewa. Berapa se ini? Sewa itu sebulan atau tahunan? Atau? Ini kalau dengan bangunan biasanya sekitar 3 juta atau 4 juta kalau dengan bangunan. Ya, kalau ini saya kebetulan ya. Ini tadinya tanahnya yang punya anggota DPR RI, jadi kebetulan tanahnya mau gratis. Jadi memang bangun sendiri gitu. Kalau yang biasa kalau nyewa itu sekitar 3 jutaan. Kalau dulu sebelum jadi jalan tuh, kalau sekarang mah enggak laku itu aja tuh. Itu kan biasanya tuh penuh yeah. Yang sana yang dekat. Saya suka lewat sini. Biasanya itu pedagang penuh. Iya. Saya itu enggak ada, enggak ada tuh yang luar ya. Sana yang luar. Biasanya penuh ya? Biasa penuh itu. Tuh, itu kosong semua ya. Kosong. Nah, sekarang pendapatan apa? Sebulannya bisa dapat berapa bersih? Kalau duit sebelumnya berapa? Kalau sebelumnya sih lumayan, hampir 5 juta, 6 juta lah. Sekarang mah ya kalau untuk 70% paling satu juta setengah. Kadang-kadang jong, Pak. Kadang-kadang satu bulan itu cuman nyampe buat jajan anak, makan. Kadang buat makan juga saya ambil dari sawah. Oh, kalau, Bapak sebulan ini juga punya sawah ya? Kalau semuanya dari sini, itu habis sama warung-warungnya sekarang. Iya. Jualan sama kalau sekarang. Iya. Jadi, harapan Bapak apa kepada pemerintah? Pemerintah ya tolonglah Pak diperhatiin soal pedagang-pedagang di sini ya, cerdas pangeran semua. Kalau misalkan ada rest area prioritas karena ya misalkan ya benar-benar yang berdagang gitu. Jangan sampai yang tadinya tidak berdagang karena dia dekat misalkan dengan pemerintah, ya dia misalkan yang jualan misalkan. Ada gitu. Seperti itu. Ya pasti ada lah kalau ada. Jangan sampai gitu. Jadi prioritaskan itu yang benar-benar dia itu berdagang di tempat, jadi supaya kemudian misalkan oh benar ini orang ini yang daftarin itu dagang di tempatnya di sini, benar dia memastikan sampai ya orang tadinya nggak jualan nggak apa sekarang jadi punya di rest area. Tapi cukup banyak pak yang di rest area yang jualan ya, sekarang masih dibangun rest areanya masih belum ada. Cuma nantinya di kilometer gitu. Berapa rencananya? Di kilometer berapa ya itu? Yang di tapi glowing mah kamu? Enggak tahu sih kilometernya belum tahu. Cuman ya harapannya gitu. Jadi harus dicek dulu benar-benar dia itu pedagang di sana. Jadi ya Bapak-bapak pengambil kebijakan coba tolong mudah-mudahan ada solusi buat Bapak dan Ibu pedagang ya. Di Cadas Pangeran ya. Tolong diperhatikan ya, Bu. Semoga apa yang ini pasti akan ditonton sama mereka. Mudah-mudahan ada solusi yang baik dan semua win-win solution ya. Pemerintah ya. Juga Pak ya. Anak, Bapak dan Ibu juga sejahtera ya. Jadi masih ada pinjaman juga. Ibu ada pinjaman juga? Ada. Masih ada. Oh, di mana, Bu? Jangan sampai pemerintah itu melihat
saya aja misalkan yang berdagang di sini, tapi di belakang itu masih banyak. Misalkan yang bandar tapenya. Ya sekarang udah agak misalkan. Menjual tape juga nih. Iya, misalkan kalau di saya sepi, otomatis bandar tape jadi sepi, petani juga pasti agak berkurang, misalkan ubi, bandar ubi atau apa? Petani ubi itu atau sepi. Jadi jangan dan sama juga. Sama juga. Cuma gitu. Dia di belakang tidak muncul. Bapak yang di depan menjual. Ya, tapi yang memproduksi dan lain-lain di belakang. Jadi mereka juga diperhatikan. Ya. Jadi semua satu paket. Iya, satu paket. Oke. Mudah-mudahan banyak ada yang melihat pengambil kebijakan dan mendengar supaya ada solusi. Ya. Begitu ya. Jadi teman-teman itu teman-teman tahu kan Bicil Bu enak banget. Ayo. Gimana caranya ya, kita doakan supaya kesejahteraan pedagang Cilembu seputar ini semua dapat kembali normal atau solusi yang terbaiknya seperti apa gitu ya. Kalau misalkan percaya, kemarin aja tuh sebelah sana saudara saya sampai ya dari pagi sampai jam 3 sore sampai pulang nggak ada satu pun yang beli, nggak cuma satu rupiah pun dia yang menjual, beli nggak laku satu pun kemarin dia ngambil ya itu karena banyak milih jalan sana ya kita doakan minimal ada solusi lah ya memang itu bagus tetapi tolong perhatikan juga kami ya karena ya jalan tol juga bagus gitu untuk kesejahteraan kita juga buat kita semua pembangunan. Tapi tolong perhatikan nasib Bapak dan Ibu dan teman-teman ya. Oke, gitu ya teman-teman. Ya, dari Cadas Pangeran Bu, Bapak sukses ya. Bapak turun. Ya, Ibu turun. Teman-teman, setelah kita ngobrol dengan pedagang Ubi Cilembu dan melihat keadaan sekarang dari Ubi Cilembu, kita melanjutkan perjalanan ke arah Kota Sumedang melewati jalan yang di atas. Kita ambil ke kiri, jalan ke atas. Nah, di situ ada patung dari dua orang yang berdiri. Patung itu adalah patung Bupati Sumedang, Pangeran Kusuma Dinata atau Pangeran Kornel, dan patung Gubernur Jenderal Herman William Dendels yang ada di kawasan Cadas Pangeran, yang itu menjadi salah satu ikonnya Sumedang. Patung Dendels yang mengenakan jubah busana militer lengkap dengan topi trikornnya terlihat menyodorkan tangan kanan. Lalu disambut jabatan tangan kiri Pangeran Kornel yang mengenakan berikat kepala Sunda. Patung yang sekarang ini dibuat oleh seorang seniman dari Bali, lulusan ITB, bernama Gustian Rahmadi. Patung tersebut diresmikan oleh Don Murdono, Bupati Sumedang pada saat itu, yaitu pada tanggal 29 Desember 2012. Patung tersebut menyedot anggaran sebesar Rp250 juta. Teman-teman, jalan yang kita lalui ini dibangun semasa Gubernur Jenderal Herman William Dendels yang berkuasa di tanah Hindia Belanda pada tahun 1808 sampai 1811. Pada saat itu, Dendels berambisi untuk membangun akses jalan penghubung di Pulau Jawa, dari Anyer sampai Panarukan, dari barat sampai ke timur. Dendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda
oleh Louis Napoleon Bonaparte, yang tidak lain adik dari Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte pada tahun 1808. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya ini. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, komen, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih teman-teman.